kita harus koreksi diri, kita harus mawas diri, kita harus berani melihat diri kita, melihat bangsa kita, melihat kekurangan kita, dan jangan menipu diri kita sendiri, jangan membohongi diri kita sendiri. Kita mengerti, kita mengakui bahwa bangsa kita banyak kelemahan. Hanya bangsa yang mengakui dan mengerti bahwa bangsa itu punya kelemahan, bangsa ini bisa memperbaiki kelemahannya, bangsa itu bisa menutupi kelemahannya, bangsa itu bisa mengejar ketinggalannya, dan bangsa itu bisa jadi bangsa hebat. Kalian yang dipilih dari sekian ribu orang memenuhi syarat, mudah-mudahan rektor setia kepada Merah Putih, mudah-mudahan kau tidak berkhianat, mudah-mudahan seleksimu baik, mudah-mudahan tidak ada yang menyuruh kamu untuk menerima keadaan-keadaan ini. Saya tidak peduli orang tuamu siapa, saya tidak peduli kau berasal dari mana, saya tidak peduli kau suku apa, saya tidak peduli kau agama apa, apakah bapakmu tukang cendol, petani, buruh, kau mampu atau tidak. Karena bangsa kita butuh anak-anak yang paling pintar untuk mengangkat bangsa kita, mengejar ketinggalan. Saya berharap ya saudara-saudara, akan ada nanti yang bisa menemukan obat-obat terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya berharap ada di antara kau insinyur-insinyur nanti bisa membuat mobil, membuat pesawat terbang, membuat kapal. Kita butuh ahli-ahli yang hebat-hebat. Itu yang diharapkan dari saudara-saudara.